Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Man daripada Tim MySAM. Okay, kali ini Man nak bercerita tentang satu syarikat ini yang ada di Bursa Malaysia, iaitu Soed Berhad. Model bisnes mereka berkaitan dengan telecommunication. Core produk untuk Soed adalah dua, iaitu One SOS Prepaid dan juga One SOS Black. Okey, SOS Berhad ini ada misi dan misi mereka tersendiri, iaitu visi SOS Berhad adalah world class company by delivering innovative dan creative product. Apa yang menarik tentang SOS Berhad ni? Yang pertama, mereka mencapai a certain target dan mendapat daripada MC-MC, iaitu nombor mereka tersendiri, iaitu 010. Dan yang kedua, first MVNO yang listing di Bursa Malaysia. Apa itu MVNO? MVNO adalah short form kepada Mobile Virtual Network Operator. Dalam bahasa mudah, MVNO ni tiada pencawang. Dia hanya meminjam atau menumpang pencawang-pencawang MNO. MNO ni Mobile Network Operator seperti Celcom, Digi dan Maxis. SOS bermula pada tahun 2005. Dah lamalah. Dia dah 2018. Hampir 13 tahun sudah ada di Malaysia. Mengenai corporate structure untuk SOS Berhad ni, di bawah SOS Berhad ada beberapa syarikat lagi, ya, seperti SOS Communication Sdn Bhd, One SOS Sdn Bhd, SOS Media Sdn Bhd, SOS Management Service Sdn Bhd dan lain-lain lagi. Sebelum ini, SOS dan juga One SOS mempunyai segmen prepaid yang tersendiri. SOS ada segmen mereka sendiri dan juga One SOS ada segmen prepaid mereka sendiri. One SOS masuk dalam SOS pada tahun 2014 dan sekarang 2018 dah 4 tahun dalam SOS, dan alhamdulillah sekarang mereka menggabungkan satu plan saja, iaitu One SOS Prepaid dan juga One SOS Black. Apa yang menarik yang tentang segmen-segmen yang mencerita tadi? Dalam segmen-segmen ni, mereka menyediakan peluang untuk masyarakat di luar menjadi dealer mereka tersendiri untuk menjana pendapatan lah, menjadi dealer One SOS, iaitu tak silap man passive income mereka setiap bulan 10%, tinggilah 10 hingga 15%. Selain itu, mereka juga ada menyediakan benefit atau kelebihan untuk pengguna-pengguna mereka. Pengguna-pengguna mereka ada yang memang tidak mahu menjadi dealer, hanya memperkenalkan prepaid ini kepada orang lain, dipanggil sebagai user gate user, iaitu 6% pengguna ini akan dapat. Itu antara kelebihan dalam One SOS sendiri. Okay, kita tengok pula pada financial information untuk syarikat ini. Dari segi revenue syarikat SOS Berhad pada tahun 2014 adalah sebanyak 57 juta. Pada tahun 2015 adalah sebanyak 90 juta. Pada tahun 2016 sebanyak 160 juta. 2017 191 juta. Dan tahun ini 2018 adalah sebanyak 200 juta. Daripada 2014, 15, 16, 17 dan 18 mereka meningkat saja revenue mereka. Ini dikatakan satu good business lah bagi SOS Berhad ini. Macam mana pula dengan segi pencapaian mereka? Okey, pada 16 hari bulan 11 2018 yang lepas, SOS telah dapat dua award dalam Mobile Business Excellence Award MBEA. Okey, langsung di Kuala Lumpur. Okey, pertama award yang mereka dapat adalah Go Winner MBEA Best MVNO of the Year. Okey, yang pertama. Yang kedua pula, Special Achievement MBEA Company of the Year, antara dua award pencapaian yang SOS Berhad dah terima. Okay, selain itu, segmen produk mereka sendiri ada mendapat pengiktirafan CJ Patuh Syariah yang dikendalikan oleh tiga panel, iaitu Dr. Zaharuddin, Dr. Muhammad Nizam dan juga Muhammad Buhari, iaitu pada 9 September 2016. Ini antara sebuah benchmark-benchmark untuk produk mereka sendiri. Okay, selain itu, membrandingkan produk mereka ini melalui sponsor untuk Kaprit, iaitu motor lah. Jadi mereka meluahkan lagi nama One SOS dan SOS ni sendiri melalui branding di Capri. Dan dalam Capri tu sendiri, SOS ada satu tim yang dinamakan sebagai TKKR, Racing Team. Okay, tadi mencerita pasal mereka mengembangkan nama mereka melalui branding, iaitu sponsor Capri. Ini sebenarnya pernah berlaku, iaitu kalau kita tengok dalam MotoGP, kejuaraan besar lah. Ada, kalau kita selalu tengok, Movistar. Apa ini Movistar? Okay, Movistar ini adalah satu brand telecommunication di Spain, Spanyol, yang dah ada 22 juta customer di sana. Mereka membandingkan jenama mereka sendiri, itu Movistar di MotoGP. Okay, macam itulah kalau kita tengok perbandingan apa usaha-usaha One SOS buat untuk brandingkan jenama mereka sebagai satu telco di Malaysia. Dalam sahamnya memang menarik dan bagi
Man. Kali ni Man ambil cerita pasal SOF sebab telecommunication ni satu bisnes, satu peluang yang orang kata masih baru dan boleh pergi jauh lagi. Dan bagi anda yang belum ada akaun CDS, boleh layari www.mysam.com. Begitu juga bagi yang betul-betul serius ingin belajar, anda layari di sahaja www.mysam.com dan pergi bahagian event untuk event kami yang terbaru dan juga terdekat. Okay, sekian sahaja daripada Man.